Halo sahabat Seruit Village, apa kabarnya guys? Kali ini gue lagi ada di Mall Alam Sutra. Kebetulan tadi ada keperluan mau servis koper. Kopernya, rodanya pecah, rusak. Nah ini gue pengen ajak lu ke salah satu tempat. Ya ini gue suka sih kemari karena gue suka makan ininya bubur saguranginya guys. Ya, nah ini makanan tradisional tapi masuk ke dalam mall. Ya, keren banget dan dia menu-menunya unik-unik dan semuanya hampir ada ya guys. Nah, ini namanya Oma Ronde ya. Ini di Mall Alam Sutra lokasinya. Emang agak nyempil sedikit ya. Ya, dan dia di depan ini Kidzilla ya. Kita lihat yuk menunya ada apa aja. Nah, ini daftar menunya nih guys. Indonesian dessert. Ada bubur hula-hula, ini salah satu bubur favoritnya. Jadi tiga macam kalau nggak salah ya. Dan ini kalau nggak salah bisa dimix ya. Bisa dimix dengan bubur sagurangi, ubi merah, macam-macam. Ada bubur ketan hitam, bubur biji salak. Ya, ini harganya tuh ya. Bubur hula-hula 23.000. Ada bubur caca. Wah, mantep banget tuh. Bubur mango Thailand. Ada wedang juga di sini. Wedang, bandrek. Nah, di sebelahnya ini juga ada. Oh, ini ada juga, Bu. Wedang-wedang ini semua ada ya? Ada ya? Oh, sekalian tanya-tanya deh. Wah, ini Nah, ini ada Instagramnya juga nih, guys. Oma Ronde. Ya. Ada bisa GoFood ya, Bu? Bisa GoFood. Ini lokasi yang gue datengin ini ada di Mall Head Alam Sutra lantai 2. Supermall Karawaci masih ada, Bu. Nah, ada di Mall Karawaci juga, ada di Summarecon Mall Serpong juga. Oh. Di mana, Bu? Di mana? Duta Buah Segar. Duta Buah Segar Alam Sutra. Oh, dia kios gitu ya, Bu? Dia pakai booth. Booth. Oh, booth. Nah, nih Bu, yang favoritnya Ibu siapa, Bu namanya? Namanya Ibu Siti. Ibu Siti, Bu. Iya. Bukanya dari jam berapa kalau di sini? Bukanya karena jamnya belum normal, kan kita jam 11 siang sampai jam 8 malam. Jam 11 siang sampai jam 8 malam. Nah, ini semua menu ada ya? Menu ada. Favoritnya apa, Ibu? Bestsellernya hula-hula, Pak. Hula-hula? Hula-hula. Untuk wedangnya, wedang ronde oriental. Wedang ronde oriental. Kalau hula-hula ini boleh saya mix ya? Boleh. Saya suka ini, bubur sagurangi. Sagurangi. Biasanya apa temennya, Bu? Bisa pilih sendiri, maksimal 3 macam. 3 macam? Iya. Cocoknya apa, Bu? Biasanya favorit enaknya? Sagurangi, pakai sum-sum dengan biji salak. Oh gitu, ya udah, saya campur bubur sagurangi, biji salak sama sumsum. Oke, mantap. Aku pesan itu ya, Bu. Baik, ada lumpia ya? Lumpia Semarang. Lumpia ya. Semarang. Wah. Oh, tuh. Spesial isinya rebung, udang, ayam, telur dengan egg. Wah, apa aja tadi? Rebung. Rebung, udang, telur, ayam dengan egg. Oh, kadang-kadang memang ada orang yang enggak suka rebung ya, Bu ya? Betul. Sini oh gitu, aromanya, oh gitu. Berarti saya cobain Bu, cobain satu. Yang basah aja ya, tapi boleh digoreng. Ada kalau yang mau digoreng bisa digorengin di sini ya. Bisa. Nah, saya basah aja Bu, kayak basah kayak begini ya. Iya nanti tinggal steam sebentar karena kan dari kulkas. Oh di steam, harus steam dulu. Oke mantap guys, nih dia tuh cabang-cabangnya kalau mau pesen. Ini GoFood bisa Bu? Bisa Pak. Bisa, asik nih. Ini buburnya namanya biji salak. Oh biji salak, ini semua homemade Bu? Iya. Oh besar besar banget Bu. Bikin sendiri ya Bu? Iya. Asik. Terus ada apa lagi? Yang ketan hitamnya. Ketan hitam. Wih iya. Mantap. Terus? Ini yang saguranginya. Ini dia nih guys, sagurangi. Jarang isinya ada ini. Isinya tales. Tales ya? Oh bukannya ubi ya, tales ya? Jadi lebih enak. Asik, mantap. Nah ini bubur sumsumnya ya. Terus? Iya. Nah ini rondenya. Rondenya. Ada kuahnya rondenya. Jahe gitu ya? Iya, ini kuah jahenya terpisah. Oh terpisah. Asik, mantap nih. Itu apa Bu? Ini kuah jahenya. Kuah jahe. Kuah jahenya ini dari jahe merah jahe sama merah. Gula merah aren. Mantap nih guys tuh. Ya jadi teman-teman yang kangen makanan Indonesian dessert ya, ini ada di dalam mall ya Bu. Asik tuh. Jadi mampir ke sini. Oma Ronde. Keren. Ini dia. Ini dia. Ini apanya, Bu? Ini dia.
bubur sumsum, terus pakai sagurangi ya, sama biji salak. Mantep banget ini guys tuh. Aha, kita cobain ya guys ya. Dia di ini kalau kurang manis, ini tambahin ini. Ini gula aren. Gula aren ya, Bu? Gula aren tuh kalau kurang manis bisa tambahin. Biasanya temennya nih sama bubur sumsum. Nah, oke, okay. Sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini dia yang gua cari-cari, guys. Bubur hula-hula. Campuran dari tiga. Sebenarnya hula-hula itu bubur sumsum ketan hitam sama biji salak, tapi gua ganti biji bubur ketan hitamnya ganti sama sagurangi. Makan ya, guys. Gurinya dari santan, manisnya pas. Makan, guys. Ada biji salaknya. Gokil ini. Yang ini bubur sumsumnya. Mantap. Makan ini bikin kangen, guys. Nah, tadi dia pakai talas. Tadi gue gigit di dalam saguranginya tuh ada rasa talasnya, guys. Biji salaknya juga enak, lembut. Manisnya juga pas. Mantap. Ini enak, guys. Sumsumnya juga enak. Sumsum, biji salak. Sagurangi, bubur sumsum, biji salak. Sambil menunggu lumpianya, guys. Mantap. Nah, ini dia lumpianya. Ya, tuh dia pakai telur, pakai rebung. Yang biasa nih pakai saus merah, ada acar timunnya sama cabai rawit sama bawang. Mantap. Cobain dulu. Nah, tuh isinya kayak begini. Lumayan besar, harganya 18.000 ya, Bu. Harganya 18.000, guys. Ya, ini biasanya pakai merah-merahnya. Pakai merah-merahnya, terus gue biasanya makannya pakai cabai rawit. Makan. Gigit daun bawangnya, enak juga ya. Kalau yang belum pernah cobain lumpia Semarang, boleh guys cobain. Kayak gini. Mantul, guys. Aneh. Ya. Jadi teman-teman kalau mau cobain bisa mampir kemari ya. Oma Ronde. Yang gue datang ini ada di Mall Alam Sutra. Gue tulisin makan. Nanti semua informasi lengkap gue akan cantumkan di deskripsi, guys. Selamat kuliner.